أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نعوذ بالله من عذاب النار الحمد لله dapat kita membaca akan dua keratan ayat Allah daripada suratul Baqarah dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Amin. Innalladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lepas pada dia ayat hak orang Islam, lima ayat ya ayat hak orang Islam belum pada tu dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat sifat orang muttaqin malah mana? Dia wari sebanyak tiga ayat sifat orang muttaqin. Nah. Patu ni nak ayat orang yang bukan muttaqin, orang kafir. A'udzubillahi minal kufr. Allah takutnya kita daripada orang kafir. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir-kafir maknanya Allah Ta'ala katuk jalan benar. Itu makna kafir. Ghattul haqqa wasataruh. Orang yang katuk jalan benar dan sataruh, antara dia dengan jalan benar itu ada sekat. Itu makna sataruh. Na'udzubillah. Orang belah ni lah makna Allah Ta'ala cerita ha orang belah ni. Sawa'un alaihim, sama sahaja ke atas mereka itu. Na'udzubillah. Anzartahum, kamu beri menakuti atau amar kepada mereka itu. Amlam tunzirhum, ataupun kamu tu tidak beri amar kepada mereka itu. La yu'minun, tidak berimeh saya. Sama sekali tak berimeh. Allah takutnya ya Allah. Kita jangan jadi seorang kafir. Kafir lah ni. Oyak-oyak macam mana? Atau orang tak oyak? Ya balah tu lah. Tak ada pedah orang oyak ke dia. Ngaji tak ada pedah, itu perangai orang kafir.
Orang mukmin dak, orang mukmin dia berasa kesal daripada ngaji. Apabila dibaca ayat pada dia, ya Allah senai imeh. Ha, itu makna kata orang ada jiwa. Orang mati bukan? Orang mati itu dia ayat setara mana pun itu makna kafir, orang mati. Mayyit. Sawa'un alaihim, sama kata mereka itu, sama dari segi mana a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama ada mungtu beri amarah, mana royak, nasihat kepada dia, atau kamu tak ada nasihat, sawa'un alaihim, sama. Allah takutnya, takutnya ni. Orang Islam boleh hadir serupa kafir, tak boleh hadir. Bukan kafir tapi serupa. Royak hanya anak tak hadir. Duduklah tu lah hari-hari. Duduk ngatuk itulah mengaji. Ngaji, ngatuk, semaya, malah, gural, sejik. Royaklah nyakna tak adi. Sawa'un. Itu orang kafir, perangai kafir. Perangai kafir, mai mikan plan-plan. Mai luk lang segala kejahatan dia. Jubab, dem-dem. Majang mereka kelab jangan. Na'udzubillah tu orang panggil sawa'un alaihim andartahum amlam tunzirhum. La yu'minun, tidak berimeh. Ini tidak berimeh. Tidak berimeh mana tidak berubah akhlak dia. Orang berubah akhlak ni orang bertambah imeh. Imeh ni sebagai tolak. Bila imeh bertambah, akhlak berubah. Ibadat dia tu yang dirajai. Bila imeh duk kongti, fang ayat Quran tau rai, son yang rai ke, mai dai reung. Nah, itu makna katanya, cek orang tu tu, perangai orang kafir. Perangai kafir dah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Bukan ya kafir tapi perangai kafir. Orang mukmin taklah tu. Orang mukmin beroyak dia. Dia mikan plan-plan dalam ciwi dia. Tangcai cing-cing cak sang kuam plan-plan. Pro rau marian pua cak ma dak plan ciwi kita jadi dikun dikun dikun. Tu makna kata kuam ru sang kon. ไม่ใช่ความรู้นะทำให้คนอยู่เหมือนเดิมมีแต่ความรู้อยู่ที่มันสมองไม่ได้ลงที่หัวใจความรู้หัตถสัพพะตุกงพระหัวใจนี้ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ปีความรู้ที่มาสุกพระสัพพะตุยังพังอันซาร์ทาฮุมตระกัตอัลลัมทาฮุมดะสวาอุนอะลัยฮิมอะอัลลัมทาฮุมดะsama kata mereka itu, sama ada kamu tu mengajar dia atau tidak mengajar dia. Tak. Amaran ni mana kata yukhatibul qulub. Nah, rasul tu ya kecek kepada hati. Min qalbihi ila qulubi al-ummah. Tu maknanya rasul. Dia kecek daripada hati dia kepada hati manusia. Itu makna anzartahum. Beri amaran, beri warning, beri jaga, beri peringatan. Jangan buat gini nah, jangan buat gini nah. Ya, jangan buat. Bubah perangai. Bukan duduk sepah tu lah, ngaji sampai kelas 10 pun tak ada pedah apa. Duduk sepah budak moneng, mohok. Sama-sama tak wahis maya, mohok. Dengan moneng. Mana kata ni perangai-perangai kafir dah tu. Nan ke kunalak sana kafir mitara ulak. Pro sawa'un. Mengankan. Rian tau rai kau jangan lak you. Nah, mai mi prayot. Kanti. Nah, dairab inzar daripada Nabi. Daripada orang gati Nabi iaitu Tok Guru-Tok Guru semua tu yang panggil warasatul anbiya. Nah, koyaknya anak tak ada. Nah, atu a'andartahum am lam tunzirhum sawa'un 'alaihim, sawa'un khabar kepada muqtada mu'akhar. Nah, jumlah a'andartahum am lam tunzirhum tu jadi muqtada, sawa'un 'alaihim jadi khabar. Masya-Allah, subhanallah, takutnya. Mana mak kata kata hati hai taurai mendan apa dan apa mai kau hujai atau dia panggil takut sekali atau hala takut sekali kita. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. La yu'minun, tidak beriman.
La yu'minunin, mana tidak masuk dalam hati. Al-iman yabda'u bil qalbi wa yantahi bil jawarih. Iman ni mula dengan hati dan dia akpun tam awayawak tang-tang. Tam saita, tam apa dia hu, leka me, kapa semua tu ka, tujang. Nah, itu mana iman. Iman dia ya satu gapa dia satu benda hidup iman ni. Iman yang tak mati. Iman hidup. Insya-Allah taala menghidupkan. Yuhyi al-iman hayyun yuhyi. Iman ni benda hidup yang menghidupkan. Bukan benda mayyitun yumit, bukan. Iman ni bukan benda mati serta mematikan. Tam yang ai ka mai dai, man ka pen klai pen sop la. Sop ni bok thau rai ka mai dai. Man mai dai phol.Tak boleh pada. Nah, na'udzubillah. Jaga malak nah. Ni ke perangak kunalak sanak ti Allah bak lau na Quran kiau kap kon kafir. Na'udzubillah. Nabi royaknya anak Abu Jahat. Pakat dok nusuk dengan Nabi semaya malam, baca Quran. Pakat nusuk dengar okey? Pakat dok gile pakat nusuk gi dengar. Dengar ayat Quran. Kau mai depan. Ada ulah. Sepatu ada beza apa? Abu Jahal ke Abu Jahal mai tangkan. Na'udzubillah min zalik. Nah, insya-Allah ta'ala. Enggak malah. Jangan. Ya subhanallah. Insya-Allah. Nah, itulah kena arak dia kafe, kena ada sifat kafe. Apabila kita kena beringat diri, jangan jadi orang kafe yang konsan tau rai ka. Patu guru kena hajar pun guru ke ajaran ke tong macak hua cai su hua cai luk sit mai cai son bab hai kuam kit tua eng ke mai dai tham ajaran ti son an mai cai atu tak kena atu tak kena dai ajaran lagi pun noh man phit ti ajaran ik mai cai phit ti luk sit na sapa ajaran son duai man samong pai su man samong mai dai son duai cai pai su hua cai jaga malak situ. Sebab tu son dua caya panggil anzar tahum. Nah, kalau alam tahum boleh hadis son dua man semong. Dua siang pak ok pai. Mai dai macak hua cai. Nah, ingat malak nah. Ingat malak kita nak ada acan sikit lagi. Kita tang rak luksit kita tu tang hai cai kap kau. Hai dua cai pai su cai kong kau. Allahu akbar. Allahu akbar. Puak ning-ning Allah Tuhan katuk pita hati semua. Innal ladzina gapa walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarul azab al-alim. Tak bimeh. Kalau mari royak setara mana cerak kebenaran ada headphone tau rai yang rai ka. Mai kepna. Dok jangan dok kafe gitu. Nauzubillah min zalik. Tu orang panggil mai mi pon nekan ti rap ru ความรู้จากอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่ไม่มีคุณลักษณะอะไรมุมินพุละยิ่งทำให้เสียเวลาเราเรียนเสียชีวิตเสียเวลาคือเสียชีวิตเพราะเวลาคือชีวิตนะนะอูซุบิลลาฮ์กิตรุฆ่าตัวเองทุกเวลาในเมื่อเราไม่ได้ประโยชน์จากชีวิตที่เราผ่านไปทุกวินาทีนะไม่ได้ไปได้กับพอได้ประหิดกิตาเจตวินาทีกิตาไม่ได้ zikir ไม่ได้อะไรไม่ได้กับพอดูโยเยโยเยโยเยนี่องค์การนี่องค์การคนกำลังฆ่าชีวิตอยู่กำลังฆ่าชีวิตสำหรับชีวิตกิตาผ่านทุกวินาทีกิตาก็ฆ่าไปฆ่าไปผ่านก็ฆ่าผ่านก็ฆ่าไปนะวันก็มีแต่ฆ่าชีวิตตัวอะไรก็มีแค่บุญดีมันบุญดีเสียเวลานั้นคือฆ่าชีวิตคือเสียชีวิตเสียเวลาคือเสียชีวิตأعوذ بالله من ذلك. ختم الله على قلوبهم. Okay, kafe ni masuk dalam pon hak tu baik daripada ya tak dapat sikit abuk tak berime tu. Oyak-oyaknya ana baca Quran ni hak sujud lah. Quran ni kamson ti sujud. Kita ke mari pon arai rian Quran. Lalu Allah Taala pun khatamallahu ala qulubihim. Allah kapit senit
แน่นกาตาฮติยาปิดหัวใจดิตุกับเบนั้นคือผลทุเบะได้พระอัลลอฮ์ตะอาลาสาบะปะสาบะเดียลายุมินุนโอเกดุโอยะญาโนญาโนตะอาดีอัลลอฮ์ตะอาลาก็ปิดเลยเพราะให้หัวใจไม่มีประโยชน์แล้วก็อัลลอฮ์ก็ปิดขัตมัลลอฮ์ขัตมนี่มันประทับตราปิดแล้วอัลลอฮ์ตะกอนนะอูซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาห์ดาริปาดาอัลชุกิตาดาริปาดาอัลอิสลามคุซุสนะนะอูซุบิลลาห์มินชัยฆัตมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลาตะลาตุตบกันกะตะฮะติฮะติมะลาอิกะฮ์นะวะอะลาอับศอริฮิมดันดิอะตะฮ์อวะอะลาซัมอิฮิมดันดิอะตะฮ์ pendengaran mereka itu katuk sini katuk sini samaihim samaihim katuk tuli hati dia panggil samaihim ni mana pendengaran hati dia tuli dengar saja tak faedah apa tak tipa apa kita dengar kadang-kadang mai dah soncai abi pun yang ngai ko mai soncai chan chan non chan chan neui kada faedah apa nauzubillah jaga molek situ ning kuna laksana kafe tu belah tu Tuhan katuk itu hati ya. Mai ya carian Quran. Nanti cedang kata Tuhan khatamallahu ala qulubim. Nah kalau mai campen mai ya carian Quran. Tang-tang Quran ke witi ciwit kong puak kar. Agama lah situ dah. Khatamallahu anin. Sifat kafe bukan sifat orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam macai prakut kepada orang Islam juga. Tapi ia bukan kafe. Ia orang Islam. Tapi pakar sifat orang kafe. Kita tiba-tiba memang. Sebab tu dia tu la yu'minun. Orang-orangnya no, sebab apa? Bahati dia tu Allah pitnen lah. Mai peut patu. Mi arai mai kau su huacai lah. Atuk. Khatamallahu ala qulubi. Wa ala sam'ihim atah pendengaran mereka itu. Kata dengar mai mi payut bukan tuli zahir tuli hati summum bukmun summun tu makna tuli bukmun makna bisu umyun tu makna buta Allah am gapa dia wa ala absarihim ghisyawah Allah yani Allah Ta'ala tu jadi ke atas penglihatan mereka itu. Absar ni mana penglihatan dia. Bukan mata, bukan ayun, bukan. Penglihatan dia. Palang nekan ti carap rutang. Tang ta tu dia panggil absar. Bukan kata ala ayunihim dak. Ala absarihim. Penglihatan yang mari pada mata tu. Kan rap ruti macak. Ta nan ke absarihim Allah Ta'ala ka sang risyawah risyawah ni mana selaput sepoge mata buta selaput ke ya ada selaput atas duang ta dia tu orang belah di mana-mana di hospital mana orang belah tu celak pun sebab apa sebab ada risyawah atas mata Tuhan ni bijak sungguh ya royak kalau mata dia panggil risyawah kalau telinga kalau pendengaran dengan hati dia panggil khatamah. Allah khatamah. Risyawah ni selaput. Nah, selaput yang ada bang syaita. Allah. Lepas tu walahum azabun azim akhir esok. Dan bagi mereka itu azab yang besar akhir esok. Nauzubillah min dzalik. Pun agmaka azabun azim. Tak serupa orang Islam. Orang Islam. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Itu orang Islam. Orang berjaya. Orang kafir. Walahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang sangat besar. Iaitu an-nar api neraka. Lahum azabun azim ni iaitu an-nar api neraka. Alasyak dah lah. Nah, itulah Allah Ta'ala wahyak kepada kita. Bahasa Tuhan kepada orang kafir. Khatama
Taba'a. Taba'a ni balik kepada orang munafik. Kufur pun ada juga. Taba'a Allah wa 'alaiha bi kufrihim. Bal taba'a Allah 'alaiha bi kufrihim. Taba'a khatama. Khatama ni mana? Pratap tera sesak. Ya panggil. Pratap tera sesak. Na'udzubillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Itulah kita ngaji hari kafe. Quran ni bukan duk royak hari Islam sekarang tak. Ya duk royak semua tiap-tiap rawang orang mukmin dengan orang kafe, orang munafik. Mukmin, kafe, munafik. Ya tiap-tiap semua. Kita ngaji Quran ni bukan ngaji hari Islam saja, tapi ngaji juga hari kafe, ngaji orang, ngaji hari munafik. Tiga puak manusia dalam dunia. Manusia elok ni misam klum tahunan. Nah, neng mukminun, song munafikun, sam kafirun. Nah, munafikun jek ออก จาก muslim. Kon ti ju nai masjid ออก มา song klum neng mukmin song munafik. Nah, orang dok la sejek lah. Ada dua puak orang dok sejek. Jaga-jaga nanti kita esok kita ngaji hal munafik. Hari ni kita ngaji hal kafe. Biar beroy lah. Neng klum ni insyaAllah puak rau. Macam mai penjangan. Tak wa kun laksana kun kafir rau tang ramah rawang jahai ju kap tua rau. Sifat kafir kena beringat benar-benar jangan hidup dengan diri kita. Sifat dia tu tak ada pedah. Pengajian semua tak ada pedah. Mai sang kuam plan-plan kap ciwit nai cel nai tang tidi. Itu makna kata tabiat orang kafir. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sutai pun ออก มา ka walahum adzabun azim. Dua ayat Allah Taala cerita hak kafir. Cerita orang mukmin 5 ayat. Insya-Allah dah kita boleh tahu dah dua kelum dah hari ni. Insya-Allah esok kita ngaji hak orang munafik pula insya-Allah minggu depan. Nah, insya-Allah Taala waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم.